Ya, halo guys. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Kali ini LGR udah ada update event baru lagi guys. Untuk eventnya ada event card ya. Untuk eventnya ada art single scene guys. Oke, kita coba lihat langsung aja di codec guys. Untuk skillnya seperti apa. Untuk skill pertamanya, saat tiba di landmarkku 65% pilih areaku atau area kosong dan langsung bangun seperti grid fall ya. Kemudian ada 60% recharge card guys. Ada recharge ya untuk skill pertamanya. Kemudian skill keduanya, saat turn dimulai 100% raih Archangle Sin Summon Scroll. Ini seperti menu, pilih 3 menu guys. Kemudian saat bangun 40% pilih dan langsung pindah dalam lane guys. So, pindah lane ya saat bangun. Oke, untuk skillnya seperti itu guys. Untuk dapetinnya kita coba lihat di card event. Di sini selain ada Archangel Sin, di sini juga ada Ruai, kemudian Devil Sin dan juga White Sin guys. Untuk Archangel Sin ini kalian harus dapetin 4S Archangel Sin clothes atau baju Archangel S-nya ya. Kemudian A+-nya itu 2 guys. Kemudian untuk Ruai, kalian kumpulin Archangel Sin Flower atau bunga ya, bunganya S bunga, sama juga ya 4 dan A+-nya 2. Untuk Devil Sin itu 3 aja. Untuk baju Sinnya Archangel Sin. Kemudian White Sin itu 1 guys. Oke, karena kita cuma punya 2800, pasti nggak bisa down guys. Kita coba untuk nge-gameplay aja. Nge-gameplay pakai card yang kita miripin ya, coba. Oke guys, kita pakai Dark Lulubel ya, karena kita nggak punya card yang mirip-mirip lah. Karena Dark Lulubel ini punya Great Fall, kita pakai Dark Lulubel guys. Kemudian untuk menunya kita pakai yang ini guys, Pure Tarot Card ya. Selain itu untuk pendannya itu set pendan Dark Lulubel ya. Oke, langsung saja kita coba main di map yang baru aja. Oh, card map, langsung gaskan guys. Oke guys, kali ini kita ketemu Yan 19. Kita dapat giliran pertama guys. Dia pakai swimsuit. Enggak swimsuit. Apa namanya guys? Lupa ya. Bentar guys, kita pakai discharge ya. Kita dapat lawan swimsuit Lena ya. Untuk swimsuit Lena dia pakai pendan helm yang gratis baru. Helm anti TTL guys. Mirip water ya, water helm. Kita ambil double 12. Lemon monster kita nggak aktif. Bener-bener. Kita ambil 5. Aktif dong lemon. Bagus. Kita bolongin di sana. Great fall ke sini guys. Pindah di sini. Oke. Bagus, lemon monster aktif lagi. Aduh, kena. Kena lempar, guys. Padahal kan itu 10% ya game-nya. Oke, Simsweet pakai trampolin, trampolin yang King Trampolin, guys. Kemudian untuk landmark-nya dia pakai roket yang jadul. Kita pakai spring, pasang di sana guys. Kita ambil double 2. Oke, kita pindah sini guys. Aktif. Great fall-nya aktif ya guys. Kita great fall di sini. Tarik, enggak ditarik guys, kita kontrol dia.
magnet kita bukan, enggak punya magnet ya. Saya ganti tarot nih. UA-nya bukan magnet, guys. Oke, dia masih enggak kesobek, guys. Kita enggak punya sobek ya. Punya kan? Ini 65%, guys. Aktif dong, bagus. Crit fall nyala. Crit fall-nya enggak nyala, guys. Oke, kita bolongin di sana, guys. James Mitalena jalan, guys. Dia ambil double 2. Kenapa double 2? Kan itu ada print trap. Kena jadi cas dan kita menang bangun, guys. Oke. Jak lulu bel masih enak ya. Kita coba main sekali lagi, guys. Kita tetap main di Orchard Map. Oke, kali ini ketemu Sin, guys. Namanya Sin tapi pakainya dark. Tuh agak lupa. Padahal baru beberapa hari aja, guys. Beberapa minggu lah, 2 minggu. Dark SID ya. Dark SID bawa tinju. Tinju yang depan belakang, guys. Yang punya dadu depan belakang ya. Oke, gridfall kita nyala, kita gridfall ke sana. Sayang sekali nggak aktif, guys, untuk black hole-nya. Kita ambil double 2. Aktif lemon, bagus. Kenapa nggak aktif? Oh. Oke, kita ambil 6 aja atau 5. Malah 9 lo, bener-bener lo. Oke, dark SID jalan, guys. Kita nggak punya anti TTM lagi. Harusnya tadi ambilnya yang anti TTM, guys. Menunya. Oke, dark SID ambil double 2. Kita bisa langsung di TTM-in, guys. Jalan enggak? Oh, ternyata dia auto, mantap. Kita seperti main sendiri kalau auto, guys. Sambangi kita. Aduh, jangan nyala dong, auto aja. Dia ambil 11, guys. Oke, dia pindah. Sudimnya aktif. Ya, dia pakai sudim, pakai helm titanium ya. Oke, kita pasang spring trap di sana, guys. Kita ambil double 12. Aktif, bagus. Black hole-nya aktif dong. Black hole, bagus. Crit fall aktif. Aduh, crit fall-nya nggak aktif terus, guys. Kontrol, kita bolongin di sana, guys. Nggak kontrol juga. Oh, boncos sih. Dia ambil double 12, guys. Pindah. Dark SID mau TTL. Nggak pindah ternyata, dia dapat 6. Malah ke landmark kita, guys. Kena discharge-nya. Terkena sobek, oke, mantap. Kita tetap pasang trap di sana, guys. Kita ambil double 2. Bagus. Lemon. Nggak aktif ya. Kita double-in lagi. Lemon nggak aktif, kita doublein lagi 12, malah 10. Lemon, aduh, lemon monster. Padahal kita bisa menang loh, guys. Diambil double 2 lah. Duh, basi.
Aduh, double lagi dong. Kita kena, guys. Enggak cukup ya sewanya. Dia ambil 10, oke. Okay. Kita pasang trap di kita, guys. Pindah. Oke, okay, kita ambil 10. Kok 10? 12. Kenapa 10 loh? Bagus. Kita great fall in. Aduh. Kita balon di sana, guys. Biar dia nggak pindah ya. Dark SID jalan lagi, dia ambil 3. Oke. Okay. Malah pindah ke situ. Oke, okay, kita pasang trap di sana, guys. Kita ambil double 2. Malah 5, guys. Pindah ke sini. Semoga aktif lemonnya. Bagus, great fall dong. Great fall-nya nyala, mantap. Kita menang, guys. Kita menang beruntung ya. Oke, kita great fall ke sana. Dan kita menang triple, guys. Oke, guys, mungkin kira-kira cukup segini dulu, guys, untuk nge-gameplay-nya. Karena card-nya sulit untuk ditiru ya, untuk skill-nya. Jadi nirunya segini aja. Gak ada yang sama-sama sekali, guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu, guys. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja. Kalau nggak suka, jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semuanya, guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.